Ya mungkin. Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Ya mungkin. Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan? Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu? Gitu. Kok situasi anunya begitu kan itu bukan rahasia. Enggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya ya, saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, enggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik, karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup, kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.